Meninggalkan dinas ketentaraan tanpa keterangan, seorang letnan kolonel ditangkap tim Puspom TNI di Kabupaten Semarang. Yang bersangkutan berhasil ditangkap saat tengah bersembunyi di dalam rumah. Petugas Puspom TNI gerebek sebuah rumah di perumahan Getasan Indah, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rumah ini menjadi tempat seorang perwira TNI Angkatan Laut berpangkat Letkol bersembunyi. Setelah mendapat izin dari pemilik rumah, petugas langsung menjemput Letkol AS lantaran meninggalkan dinas ketentaraan tanpa keterangan selama 3 bulan lalu. Pengejaran dan penjemputan paksa dilakukan lantaran AS telah melakukan desersi dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.